Kalau berita itu ya mungkin Allah memberikan jalan saja kepada saya gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama terkonfirmasi dari cerita saya dulu bahwa saya dikonfrontasi oleh penyidik, dan yang saya ceritakan hari ini ada tulisannya ternyata. Saya ya senang saja. Alhamdulillah. Jadi waktu dikonfrontasi dulu, apakah Bu Yani memberikan kepada Pak Ganjar? Tidak. Nah sekarang ada tulisannya. Kalau saya dulu ngomong kan mungkin publik gak percaya. Dan insya Allah sih saya memang tidak menerima.